Akak dia datang lagi tadi, Kak. Masih baik akak tak ada kat sini. Kak tahu je. Dia tunggu akak dekat kapak tadi. Dia minta duit dengan akak lagi ke? Saya rasa lah, Kak, kita tak boleh diamkan perkara ni, Kak. Ha? Kita kena report polis, Kak. Akak tahu tak? Dia tanya dengan saya sama dia saya nak tengok gambar video akak dengan dia. Hah? Lepas tu dia cerita dengan saya semua benda yang pernah dia buat dengan akak. Sebab itulah, Kak, kita kena report polis, Kak. Hah? Sampai bila kita nak biarkan Mamat dia buat macam ni, Kak? Malu, Cik. Akak malu. Malu, Kak? Ha? Sampai bila akak nak malu macam ni? Ha? Nak biar dia ugut akak? Setahun? Dua tahun? 10 tahun, Kak? Akak, kita kena report polis, Kak. Ha? Lepas tu kita ceritakan semua benda yang berlaku, Kak. Ingat polis tak ada ke pakar dalam bidang IT? Ha? Kalau polis tangkap dia dalam keadaan dia tak sedar, mesti dia tak sempat nak upload apa-apa gambar, Kak. Akak fikirlah. Tolonglah, Kak. Saya merayu dengan akak. Ha? Kita report polis, Kak. Saya tak sanggup nak tengok keadaan akak macam ni. Polis, Kak. Terus berdiri aku dalam kegelapan. Cari jalan cintaku, apa masih ada lagi? Terus bertemu kita dalam kegelapan, di mana hendakku berselindung. Sorry, Adib. Mama yang bagi tahu dengan Kamil, jangan bagi tahu Adib. Bila kemoterapi, Mama? I'm not going for chemo. Kenapa? Mama dah cukup sakit, Adib. Mama tak nak sakit lagi. Ma, tapi that's the only way for you to recover, Ma. No. Jangan cakap macam orang tak bertuhan, Adib. Kita masih boleh berdoa, kan? Tanpa usaha, Ma. Kalau Mama betul-betul reda, kenapa jodoh Papa dengan perempuan tu Mama tak boleh terima? Itu pun urusan Allah, kan? Adib, keluar dulu. Mama nak rehat. No. Adib tak sangka keadaan kat rumah ni teruk macam ni. Entahlah, Noor pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebesarlah.
Adik pun. Noh, nanti Noh bawa adik jumpa papa. Okey. Adik tak nak rehat dulu ke? Adik tak lama kat Malaysia. Cuti seminggu je. Ni kalau mama dengan papa betul nak bercerai, adik risau kalau adik tak jumpa papa lagi. Kenapa pula? Adik boleh je kan jumpa papa walaupun papa dengan mama dah tak serumah. No. Kita diajar supaya pegang kepada janji. Orang yang mungkin janji apa? Orang yang masuk dalam golongan munafik kan? Papa sendiri yang ajar kita. Tapi dia sendiri... Adik, jahat macam mana pun papa tu, besar mana pun salah dia buat, dia tetap papa kita, tahu tak? Tak nak cakap macam tu lagi. Dahlah tu. Lepas jumpa papa, adik ikut Noh pergi petik. Okey. Hey. Dah. Tak nak buat muka macam tu. Yalah. Senyum. Alah, okey. Okey. Macam itulah. Jom lah. Keluar lunch kot. Not bad. Cantik tak? Cantik. No. Adik kesianlah tengok papa. Itulah. Kalau papa duduk rumah kita, bolehlah kita gila-gila jaga papa kan. Tapi sekarang papa duduk dengan second wife dia. Kita pun tak tahu macam mana dia jaga papa. Adik risau kalau perempuan tu kahwin dengan papa sebab duit. Dahlah tu papa dah kahwin dah pun. Um
Adik, Noh ada benda nak tanya adik. Apa dia? Tak apalah. Alamak, ni adik malas ni. Dah cakap halfway kan? Cakap kasi habis boleh tak? Tak apalah, adik kan penat. Nanti eh. Ada hal lagi serius ke daripada kes mama dengan papa ni? Pasal masa depan Noh. Apa dia? Adik rasa patut ke mama suruh Noh kahwin dengan Abang Kamil? Noh setuju tak? Adik gilalah kalau Noh setuju. So Noh tolak? Okey. Cuba adik fikir. Kita semua tahu yang Abang Kamil dah ada girlfriend. Walaupun kita tak pernah jumpa kan? Lagi satu. Noh dah anggap Abang Kamil tu macam abang kandung Noh. Takkanlah Noh nak kahwin dengan Abang kandung sendiri. And one more thing. Adik tahu tak siapa yang akan frust sangat kalau Noh kahwin dengan Abang Kamil? Siti. Sebab apa? Sebab Noh dah tahu yang Siti memang suka Abang Kamil since college. Tapi Noh pergi kahwin juga dengan Abang Kamil. Tak patut kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang ejen sangat, Siti? Kalau nak ikutkan, sekarang ni memang bukan masa yang sesuai untuk cakap pasal hal ni. Tapi itulah. Dah lama sangat dah Siti tunggu. Jadi sekarang ni kalau boleh Siti nak abang tahulah. Siti harap abang dapat dengar dengan fikiran dan hati yang terbuka, okey? Okey. Abang tahu tak? Kalau ikut cara Islam, perempuan boleh pinang lelaki. Girlfriend abang ada meminang abang tak? Abang dah meminang girlfriend abang? Lega. Kalau macam tu, apa kata Siti je pinang abang? Siti simpan cincin tu. Siti dapat tahu saiz jari abang daripada Noh. Sudi tak abang jadi suami Siti? Siti, abang dah sebetulah. Sebab ada orang mencintai abang dari dulu sampai sekarang. Betul. Lagipun orang cakap elok tau kalau kita kahwin dengan orang yang betul-betul cintakan kita. So sekarang ni abang terimalah pinangan Siti. Selalu tak macam ni. Siti. Nasib baik kau ada kat sini. Ya, aku kan memang hari-hari kat sini. Aku nak balik kampung. Kenapa? Aku buat ikut ajaran Islam. Aku pinang dia. Tapi dia pulangkan balik cincin aku. Sebab tahu kena balik kampung.
faham kau nak balik kampung sebab kau nak tenangkan fikiran kau. Tak. Bukan tu je. Sebab aku kena terima yang abang kau ada rahsia besar, Nur. Rahsia apa? Dia suka lelaki. Nur, kalau sangkaan aku ni betul, tak apa. Aku tetap akan terima dia seadanya. Aku janji aku akan ubah dia jadi lelaki sejati. Sebab aku betul-betul cintakan dia, Nur. Kau sendiri pun tahu, kan? Okey, Siti. Aku tahu kau daripada dulu memang suka ke abang aku, kan? Okey, aku janji aku balik ni aku pujuk abang aku. Tapi tak payahlah sampai nak balik kampung. Kesian tengok Siti tadi, kan? Tapi janganlah cakap abang kami suka lelaki. Apa je. Tapi adik, kalau Noor dekat tempat dia pun, Noor akan cakap benda yang sama. Sebab logik pun abang tak pernah tunjuk pun gambar girlfriend dia. Jangan cakap gambar. Nama pun kita tak tahu siapa. Sebenarnya kan, adik tahu dia siapa. Adik dah pegang rahsia ni dari dulu lagi. Oh, dah tahu tapi tak nak cakap. Eh, mestilah. No. Rahsia itu amanah. Kalau kita pecah rahsia, samalah macam kita pecah amanah. Okey. Bagi tahu nama je. Bagi tahu nama? Okey, adik bagi hint. Nama dia bermula dengan huruf N. N. Huruf N. N. Bagilah tahu nama penuh. N, banyaklah orang nama N. Ha, nanti abang balik tanya dia sendiri. Okey, malam ni Noor tanya. Haris. Haris mana pula? Adalah. Tengoklah. Tak payah, tak nak bagi tahu nama, tak payah sibuk nak tahu siapa. Tengok. Right, so I met Harry Potter there. You know, he taught me some, you know, taught, salah pula. He taught me some magic. Are you sure that's really Harry Potter? I'm definitely sure, very sure. Tell me that. No. No? Not really. What? I practiced. Kembar saya lah, adik. Oh, awak tak nak cakap pun yang awak ada kembar? Sebab sekarang dia study kat UK. Dia balik sini pun nak jumpa mama dengan papa. UK? Which part of UK? London, bro. London? Saya ada flat dekat 47 Street Park. Tahu? Weh, tempat mahal tu. Saya duduk sana masa umur saya 13 tahun. Tapi awak jangan jadi macam saya pula. Saya ni terlebih Mak Saleh. Lebih Mak Saleh macam mana? Saya orang Melayu. Nama Melayu. Agama Islam. Tapi saya tak amalkan budaya Melayu. Jauh sekali syariat Islam. Hidup saya tunggal langgang kat sana. Sebab tu saya balik Malaysia. Saya dah ada apa yang saya nak. Tapi jiwa saya kosong. Sampai saya jumpa Alif, Alif bawa saya jumpa family awak. Saya kagum dengan family awak. Sebenarnya awak berdua beruntung. Sebab mama dengan papa awak terapkan cara hidup Islam yang sebenar. Berbeza dengan saya. Haris, tak baik awak cakap macam tu. Hati kita ni semua milik Allah. Allah yang berhak nak tentukan kat siapa dia nak bagi hidayah dengan petunjuk. Kan?
So, kita sama-sama doa Mama dengan Papa awak dapat hidayah juga. Okey? Cuma hati saya milik Allah. Dan milik awak juga. Anyway, tadi cerita pasal awak. Tiba-tiba cerita pasal saya pula. Ni adik berapa lama dekat Malaysia? Tak lama kot. Nong suka dia ke? Mana ada? Habis tu dia macam serius je. Dia serius lah sebab dia volunteer program kita. Adik tahu tak? Dia dah dapatkan sponsor tau untuk program kita. Lepas tu dia siap bagi free dental check-up 11 kali. Baik kan? No cuma jaga PR No dengan dia macam No jaga PR No dengan kontributor lain. Tak sama langsung eh dengan apa yang adik fikir tu? Boleh percaya ke ni? Iyalah. Ini No nak pergi butik terus. Tahu tak jalan balik? Mengadalah. Adik tak seru tu, okey? Mana tahu baru duduk kat London dah lupa. Shut up you. Haja Safira? Haja Safira ada tiga. Semua saiz M. Okey, saiz M. Haja Amisha? Haja Amisha. Haja Amisha ni L. Haja Aiman ni dia tak ada dah kan? Dah habis satu. Okey. Tak ada stok. Nak restock ke nanti? Kenapa? Aku rasa macam dia orang tengok kita. Abang. Abang belum terus terang dengan Nu lagi kan? Mama ada cakap sikit. Tapi dia reject. Alah, mungkin dia rasa kita usik dia je kot. Cuba abang cakap betul-betul kat dia. Benda macam ni, kalau datang dari mulut abang sendiri lain tau. Mama ada cakap. Kalau Nur terima, mungkin sebab dia nak balas budi family kita ni. Tu kalau dia terimalah. Kalau dia reject, abang dengan dia takkan sama macam dulu lagi. Taklah, takkan sampai macam tu. Ya. Sekarang ni abang nak tengok muka Nur pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Nur tak nak dengan abang? Atau sebab Aris? Dua-dua. Nasib baiklah minggu depan pergi Shanghai. Bolehlah hilangkan diri kejap. Mengalah sebelum berjuang. Ini bukan abanglah. Adib. Abang redha. Abang percaya pada kadar dan kadar. Buat masa ni, prioriti abang Papa dengan Mama. Bang, betul ke Mama dengan Papa nak bercerai?
Abah sakit ke? Puan Emma? Ya, saya. Puan Emma kenal lelaki ni? Kenal. Bagus. Puan boleh ambil tanggungjawab untuk jaga dia. Papa boleh tinggal kat sini sampai bila-bila. Kalau ada emergency, call Kamil. Bang. Nur tengok abang asyik lari pada Nur je. Nur nak cakap sikit. Boleh? Tak ada apa yang kita nak cakapkan. Nur tahulah abang marah sebab Siti lama abang. Tapi tak payah nak lepas geram kat Nur. Abang dah beritahu dia. Abang ada orang lain. Memang? Orang yang Nur tak pernah tengok, jangan cakap tengok, nama pun tak tahu siapa. Tak penting pun, Nur. Tak penting untuk Nur tahu. Abang dah putus dengan dia? Abang tak nak rosakkan hubungan kami. Sebab tu abang kena buat keputusan. Tak faham. No. Abang dah lama cintakan dia. Sejak kali pertama abang kenal apa tu cinta. Jangan lu. Jangan lu. Abang kenapa, bang? Adib, jawab je lah. Adib suka Kak Noh. Kan senang. Adib suka Kak Noh. Hmm. Oh, ya ke? Bukan abang yang suka Kak Noh? Eh. Eh, jangan tuduh abang sebarang tau. Tak ada bukti jangan tuduh. Tak adalah tuduh sebarang, bang. Adib ada bukti, bang. Ada bukti. Ada bukti. Tunjuklah, tunjuklah mana bukti. Mana? Bang, mana? Abang tahu tak berapa kali abang sebut nama Noh masa abang tidur? Ha? No. No. Jadi abang jangan nak cakap Adib eh. Sedangkan abang yang sendiri suka Kak Noh sampai sanggup stay kat sini belajar. Orang lain semua merebut tau nak overseas. Abang nak stay sini. Apa? Apa? Ish. Diam-diam ajalah. Cepatlah tadi cepat sangat. Ah, yalah Adib ajak borak. Wah. Ah, tengok. Siap ada nama Noh lagi. Tapi ni pen mahal bang kan? Tak payahlah kisah pasal harga dia. Yang penting abang nak tiap kali Noh guna je pen ni, Noh akan ingat abang ada dekat dengan Noh. Abang beli kat Noh sebab Noh satu-satunya adik perempuan abang kan? Hmm, sebab Noh yang paling special. Noh special. I love you, I love you, I love you, I love you. Eh, buat muka tadi. Muka yang macam tu dulu, buatlah. Cute adik abang. Kalau cute, bagilah tahu siapa girlfriend. Tak acik lah, adik mesti dah tahu. Hati abang ni, cinta abang ni hanya untuk dia. Dulu, kini, selamanya. Kalau boleh, sampailah ke akhir hayat. Bang. Noh. Abang bukan macam lelaki yang Noh sangkakan. Perasaan abang untuk dia je. Tapi sebab cinta juga abang terpaksa lepaskan dia. Lagilah Noh tak faham. Abang cintakan dia. Tapi abang kena lepaskan dia. Dia dah ada orang lain ni. Keadaan tak mengizinkan untuk kita orang bersama. Tapi keadaan macam mana? Biarlah rahsia ini terus jadi rahsia abang, Noh. Abang. Noh nak apa lagi? Noh nak tahu satu je. Noh nak tahu nama dia. Janji Noh nak tahu nama je. Please. Noh. Oh, Nat. Abang nak naik atas. Lah. Abang. Rugi tau. Noh kenal lah siapa Siti tu. Noh tahu dia boleh jadi isteri yang soleha, dia boleh jaga abang. Confirm dia jaga abang.
kau keluarkan. Bila masih jauh engkau dekatkan. Bila masih lepas tu kan. Betul kan? I cakap tu. You ni kan macam-macam lah. Mama dengan Papa dari mana ni? Haris. Mama baru balik daripada event dengan Papa. Mama minum lagi ya? Malam ni Haris nak keluar. Haris nak pergi mana? Kan Haris dah cakap yang Haris jadi sukarelawan dengan Alif bagi gelandangan makan. Ya. Papa kurang setuju dengan program tu. Sesiapa yang bagi gelandangan ni makan, sebenarnya mereka ni menggalakkan orang-orang tu jadi malas. Bergantung sepenuhnya. Dari orang lain untuk bagi dia makan. Hey. No. I tak setuju, okey? Kawan-kawan I ramai tau yang buat program-program macam ni. Okey aje. Haris buat aje, okey? Mama sokong Haris. Mama suka Haris tolong orang. Haris. Minum. Mama beli lagi. Lepas ni Mama nak suruh Haris tak boleh buang botol-botol Mama lagi, okey? Satu je. Haris naik dulu. Biarkanlah dia. Bukannya dia kacau kita. Hei, memang dia tak kacau kita, you. Dia pergi kita tau. Apa dah jadi, Lin? Sampai hati kau buat Nur macam ni.
kau akan terima balasannya. Kau banyak dosa, Lin. Kalau kau sentuh anak aku lagi, aku sendiri akan cari kau. Kau yang bagi aku segala kemudahan nak masuk rumah ni, kan? Kau dah lupa? Lagipun kau kan bakal isteri aku. Cakap kau! Yang kau datang sini kenapa? Ha? Bukan besok aku kena bayar? Itulah, aku tiba-tiba pula rasa teringat dekat kau, teringat dekat duit kau. Jadi aku rasa nak datang, aku datang. Lagipun malam ni aku nak pakai duit. Kau boleh tak jangan melampau sangat ni? Sebab aku cakap besok-besok je lah. Tiba-tiba kau datang, mana kau duit? Garang dah sekarang ni. Ha? Tak pandai melawan dah? Ha? Kau jangan buat macam ni kat aku, boleh tak? Aku cakap tak ada, tak ada. Kau keluar boleh tak? Kalau aku tak nak keluar, macam mana? Ha? Kau jangan tak dekat dengan aku boleh? Kalau aku dekat, kau nak buat apa? Aku cakap jangan dekat. Ha? Kau nak buat apa? Aku cakap jangan terdekat, jangan terdekat lah! Lepas! Aku cakap kau keluar ni sebab aku cakap kau buat macam ni. Sebab aku cakap besok aku nak bayar. Kau yang sakit lah sebab kau lepaskan. Kau nak buat apa? Ya Allah, Haidanku. Kau selamatkanlah mama aku, ya Allah. Kau berikanlah mama aku kekuatan untuk hadapi segala macam yang kau berikan tadi ini sekarang, ya Allah. Ya Allah, Haidanku. Kau selamatkanlah mamaku dari penyakit yang sedang menderita, ya Allah. Sesungguhnya aku menyayangi. Aku bersedia untuk kehilangan. Sesungguhnya aku amat menyayanginya. Atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Sallallahu berdoa sajadah panjang berasa terbentang air mata menetes mohon ma. Mak buat apa ni? Duduk dalam gelap-gelap ni. Ma. Mama nak apa-apa tak? Mana boleh buat kan? Macam mana program? Okey. Okey, Ma. Macam biasa. Semua orang tanya pasal Mama dengan Papa. Mama, sebenarnya rindu dengan keadaan di sana. Mama risau keadaan anak-anak gelandangan tu. Mau tahu kan macam mana keadaan dia orang di sana? Anak-anak gelandangan tu kalau nampak je muka Mama, berlari peluk Mama. Kalau boleh, memanglah diorang nak Mama pergi hari-hari. Tapi itulah keadaan Mama. Lumpuh abang ni tak boleh baik ke? Tak boleh baik?
macam mana dengan masa depan Emang Aisyah? Hey, Haris dah buang terbiat ke apa? Mama, Haris tetap anak Mama. Cuma Haris memilih untuk jadi Muslim yang lebih baik. Mama tahu. Ini mesti pasal perempuan, ya? Kita liput polis kah? Jangan, Cik. Sampai bila? Tak cukup lagi ke akak nak tanggung biar awak hidup tu, Kak? Kita kena beritahu polis hal sebenar. Rizman tu tak sedar sekarang ni satu Malaysia tengah cari dia. Aku betul-betul cintakan Nur. Mungkin mengarut sebab aku baru kenal dia. Tapi aku rasa dia jodoh aku. Yeah, she's the one.